Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Aris Motorsport. Oke mas bro, kita mau keluar. Ternyata bang jagonya datang nih. Gak tahu bawa motor apa dia ke gudang. Kalau gitu kita mundur lagi, masuk lagi. Kita mundur lagi, masuk lagi. Biar kita cek. Ada motor apa itu? Dadang-dadang kepalanya bang jago itu. Kira-kira motor apa ya yang masuk ke gudang kita ini, yang lagi proses, untuk proses detailing ya pastinya ya, ke gudang ya. Oke, kita cek langsung saja ya. Ntar bro, kita parkir dulu bro. Nah, udah. Oke, kita matiin lagi dah, gak jadi jalan. Oke. Kita cek langsung kira-kira motor apa yang masuk di gudang AMS sekarang. Wih, kelihatannya ada warna biru tuh bro. Motor apa Bang Jago? Hah? Bang Jago ini banget outfitnya, kayaknya atletis banget kayaknya nih. Menat fitness kayaknya. Nge-gym lagi kayaknya nih tuh. Seksi banget tuh, tuh atas bawah. Wow, motor ZX, Kawasaki ZX 25R, warna biru, warna favorit, warna langka, warna udah nggak ada produksi lagi di Kawasaki. Aduh, motor banget ini. Abis diriding kemarin ya, hujan-hujan ya, orang yang nganterin ke showroom kemarin. Jadi motornya kemarin masuk ke Aris Motorsport, kondisinya pas hujan-hujan, orangnya riding. Jadi kita wajib detailing nih, coba kotor banget tuh ya. Saya kalau di steam aja ini udah cukup ini, cuman kita nggak pakai steam, kita harus detailing total. Oke. Itu ada biru lagi tuh, tapi birunya itu yang ini, biru Movistar Yamaha R15. Ini baru masuk juga ini. Nah ini lagi dibongkar dulu buat proses detailing. Wih, keren ini. Udah pakai under tile, plat nomor. Spabor aslinya mana? Ada? Ada di bawah? Ada. Nanti langsung di standarin aja Mas Sori ya. Hati-hati Bang Jago. Tolong Mas Sori. Ini ZX agak berat kayaknya. Nah, mantap. Taruh sana dulu Mas. Bang, taruh sana dulu. Kita langsung cek dulu sebelum di detailing. Jadi kalau di detailing kan dah oke lah ya. Jago. Tahun berapa nih bang? 2021 ya. Tembus dong nih perakitan pembuatannya. Tunggu dulu nih bajunya MS ini. Udah sehat bang? Udah hilang omikronnya? Oke. Kita cek langsung ya. Ini plat nomornya belum dipasang. Oh, dia ada tempelan 5470. Jadi 5-49 itu Q70. Jadi Q7 FDI 0426, berarti 2021 bulan 4. Oke. Warna biru. Dan yang pasti ini, wah, ini apa nih? Stop lampnya. Itu stop lamp apa itu? Mahal itu stop lamp. Ah, berarti stop lampnya ini ya. Variasi ya. Widih, udah LED ya, mantap. Oke, kita review singkat ya Mas Bro. Warna biru, kotor pastinya. Dan ini tipenya ABS. Biru pasti ABS, dia nggak ada yang non ABS. Non ABS cuma warna hitam doang. Hitam glossy. Nah, ini dalam-dalamnya ini kotor doang nih. Nanti kita bersihin ya, kita cuci dulu, kita detailing. Terus list-listnya nih, kita cek sebelum masuk nih, bagus-bagus. Nah ini dalamnya, mesin belakangnya masih bersih nih. Oke. Terus nggak ada yang aneh-aneh di motor ini kayaknya nih. Standar semua nih. Oke, ini ada dikit, ada daun nih. Daun. Udah pakai jalur pedok juga. Terus list velgnya ya. Dan ini masih kotor banget ya.
Pas silindernya. Nah, joknya ini dari lapisin ya. Saya pakai apa lapisannya ya? Lumito apa? Lumoto apa ini? Nah, nanti single seater juga ada ini, Bos. Jadi single seater warna biru juga ada. Nah, ini udah pakai karbon tank pad ya. Tank pad karbon untuk biar enggak badat-badat. Terus kita lihat kokpitnya ini. Terus kunci, kita cek dulu speedometernya nih. Oh, baru 1678 perak. Oke. Okay. Nah, ini tipenya ABS. 1678 perak. Baiknya kita cek engine-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok enggak nyala? Oh, gigi masuk. Giginya masuk, Mas Jago ya? Tolong dong, nyalain. Dinetralin aja di sini nih. Nah, dah netral, udah. Coba nyalain. Ini. Kasnya 4 silinder, Bro. Jadi knalpotnya masih standar ya. Itu knalpotnya. Mesin halus. Oke. Okay. 4 silinder. Nah, ini lampunya, lampu belakangnya. Lampu stopnya udah diganti. Bodi mulus tuh kotor ya. Jetek kalau kotor tuh gimana ngelihatnya gitu ya. Kayaknya kurang stop. Tolong diketengahin dong, Mas Ori. Mas Jago dah. Kita ketengahin dong. Mau lihat yang sebelah kirinya. Wish. Langsung sini aja, Bang. Nah. Dah ya, siap-siap. Sini aja nih. Waduh. Op, sip. Nah, kita cek. Wih, keren ya. Memang detektif keren ya. Apalagi warna biru ini keren banget. Di pasar pun warna biru ini jarang. Jadi susah cari warna biru nih. Termasuk salah satu warna yang favorit. Sih. Boom, boom, boom suaranya. Khas banget ya. Ini. Oke lah. Mungkin cukup kali ya buat video-video tentang motor ini. Udah, enggak ada lagi. Yes. Sedap, suaranya sedap banget ya. Kita matiin. Oke, ini single seaternya ada. Part orinya juga ada tadi, gitu ya. Ini part orinya, Mas Ori ya? Iya, itu. Nih, lampu stop orinya. Lampu stop orinya. Ini kabel-kabel soketnya nih. Oriannya. Terus belakangnya. Single seaternya di mana? Di sana? Sana. Nah, ini barang baru selesai. Dari ini. Nah. Oke. Okay. Ini udah jadi nih. Susah gue. Nah. Dia agak di ada celahnya itu. Oke. Okay. MDP Ninja MDP warna merah. Nah, kursi crash ini udah jadi, tinggal kita kirim ke MS1. Jadi buat yang berniat silakan. Untuk Zetec-nya buat teman-teman yang lagi cari, ini kita ready satu unit. Oke. Okay. Cukup sekian videonya. Kita tunggu informasi selanjutnya di Aris Motorsport di AMS1, AMS3 dan AMS2. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, Bro. Nah. Masuk. Nih, langsung masuk aja deh ya. Alhamdulillah. Kita punya motor gres-gres, ganteng-ganteng, cakep-cakep. Oke, udah masuk satu unit ke mobilnya Mas Jago. Tinggal dibawa saja. Pindah garasi. Wah, tadinya di gudang, sekarang kita mau kirim ke ini. MDP. Ini tulisan Ninja ini. MDP Magnetic Design Paint. Nah, ini yang ABS ya, Bro. Bukan yang biasa. MDP ABS. Oke. Terima kasih. Yang pasti sudah kiles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, Bro.